Hello guys, welcome back cuy di Buyung Game Station. Nah, di video kali ini kita bakal mau kasih sedikit informasi nih ya buat teman-teman semua nih. Wow, kita welcome to September seperti lagunya. Welcome to September, kalau misalnya itu lagunya Green Day ya. Balik lagu anjay. Oke guys, jadi kalian jangan ngomong anjay, karena ngomong anjay itu kalian terpidana ya. Oke, nah jadi video kali ini saya mau sedikit ngebahas game-game ya. Nah, nih jadi nih video kali ini ada game terbaru di PS Plus gitu ya. Game free. Ini free game gitu ya. Free game terbaru di PS Plus, karena di bulan kemarin itu di bulan Agustus kita kedapatan game free PS Plus, yaitu game Call of Duty. Game Call of Duty ini ya, game Call of Duty Modern Warfare yang remix gitu ya teman-teman ya, yang remix gitu ya, dan game yang lagi terlaru viral gitu ya, game Fall Guys ya teman-teman. Dan ini game ini cepet banget naiknya ya, semua YouTuber gede udah pada mainin game Fall Guys ini teman-teman. Pasti teman-teman tahu lah game yang game dewasa gitu ya kata orang-orang. Dan ini game yang di bulan kemarin ya, bulan Agustus, dan di bulan sebelumnya kemarin, sebelum bulan Agustus itu bulan apa, bulan Juni ya, betul nggak bro? Bulan Juni itu ada game Juli, itu ada game Juli ya, Juli, di bulan Juli itu ada 3 game, Erical, NBA, dan Rise of Tomb Raider. Dan di Agustus dianya ada game Call of Duty Modern Warfare dan Fall Guys. Nah, di bulan September ini ya, padahal ini belum tanggal 7. Belum tanggal 7 itu udah ada game. Kita lihat jeng. Kayaknya game ini gak kalah hype sama game-game yang sebelumnya, karena di 3 episode bulan kemarin PS Plus nih keren-keren banget gamenya. Mungkin karena game-game baru di free di PS Plus. Anjay, enak banget. Anjay. Wow. Oke, jadi teman-teman nih langsung aja cek PS Plus kalian. Ya, nih kalian bisa dapatin game free game. Ini kalian free nih ya. Ini gua mau claim dulu ya. Street Fighter. Wow, Street Fighter nih cakep banget. Ya, lumayan sih. Plus tema ya. Dan ini kalau kalian tidak ada member PS Plus, ya oke, kalian bisa kalau mau order game PS, mau order voucher PS Plus-nya bisa langsung cek link di deskripsi kita ya, karena kita jual juga PS Plus teman-teman. Anjay, promosi. Anjay. Dan kalian yang mau giveaway, sebutin berapa kali gua ngomongin anjay, ngomong anjay, oke? Berapa kali gua ngomong anjay di dalam video ini, kalian sebutin, oke? Bakal gua kasih giveaway PS Plus 3 bulan, oke? Gua kasih lo PS Plus 3 bulan kalau kalian tahu nyebutin gua ngomong anjay berapa kali. Oke. Okay? Next kita lanjut. Nah, ini ada game Street Fighter 5. Oke. Okay? Senkiro tema. Nah, kita langsung aja kita add. Jadi kalau kalian belum punya berlangganan PS Plus, kalian harus beli PS Plus dulu, top up dulu guys. Ya, ini kita top up. Size-nya ada 6 GB. Kalian boleh download atau mau kalian purchase saja, nanti aja kalian downloadnya. Penting kalian claim dulu. Oke, ini 6 gigaan ya, ada di bawah situ ya, ada di bawah. Nah, next kita lanjut. Wow, ini game PUBG nih. Kalau game PUBG nih belakangan ini dianya terlalu banyak diskon-diskon gitu ya. Terlalu banyak diskon. Setiap ada diskon dia diskon. Nah, ini harganya 394 rebon. 394.000 ya, teman-teman. Dan ini dianya lagi free. Free. Kali ini PUBG ini kayaknya dia nggak crossplay ke PC, karena PUBG kayaknya crossplay enggak lah kayaknya ya, nggak kayak COD Warzone gitu ya. Oke, mungkin kalian bisa lurusin crossplay atau enggak, soalnya gua baru mau main PUBG. Dan kalian kalau kita ada, kalian ada kaset PUBG itu, kalian juga cukup wajib, kalian wajib harus ada PS Plus. Dan ini kita download, nanti aja kita download, karena next di video ini kita bakal live streaming. Dan ini harganya sekitar 390.000. Jadi kalau kalian tidak punya PS Plus, kalian harus bayar game PUBG ini sekitar 390.000, guys. Cakep gak tuh? Oke. Okay? Anjay, kena boom. Sabi banget nih. Dan kalian juga size-nya ini 40 GB. Tapi size 40 GB nih, dianya 40 GB nih, bukan 40 GB ini aja, guys. Jadi nanti kalian bakal ada update-updatean selanjutnya lagi.
Nih game PUBG kita download. Ya pasti men, kita download. Kita download, yang mau mabar bareng komen aja ID kalian. Oke, ini kita download nih ya guys. Kita download. Tapi kita nanti aja kita download, karena kita mau main mabar game Fall Guys. Oke, kita post dulu. Waduh, ini banyak kali nih. Kita post dulu ya. Ini game Ghost of Tsushima The Last of Us. Kalian jangan berharap kalau game Ghost of Tsushima sama The Last of Us itu bakal di free in di PS Plus. Kayaknya enggak lah ya. Oke guys, jadi sambil nyantuin gak usah buru-buru dulu. Oke. Eh anjay, ngevape dulu santuy, enjoy. Oke nih teman-teman. Nah jadi ini gua mau iklan sebentar buat teman-teman semua nih ya. Karena di tanggal 1 September ini itu PS4 bundle Mega Pack dan non-bundle itu ya tanpa include game gitu ya. Cuman PS4 kosongan plus 2 stick, include-nya tuh 2 stick teman-teman. Sama dikasih free kaset FIFA 2020. Nah, itu lagi diskon guys dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Nah anyway, buat kalian yang mau order, langsung aja kalian bisa cek link di deskripsi, ada link Tokopedia kita guys. Nah jadi nih buat teman-teman semua, kalian kalau mau tahu cara jitu nyari-nyari game free, karena dia tidak ada notifnya tuh guys. Kayak kemarin tuh ada, kayaknya sih di bulan 5 kalau nggak salah ya, di bulan 5 itu ada game Injustice kalau salah. Game Injustice itu free guys. Nih kalau kalian nggak percaya, ini di library saya ini ada game Injustice itu free man. Bentar. Ah nih Injustice God Among nih dia free. Aduh, gua play pula. Ini enggak gua download. Ah ini ya guys ya. Nih ya, ini free. Nah, free caranya kalian ngecek tuh di sini guys. Jadi buat kalian tuh ya, ini saya kasih sedikit masukan buat kalian nih. Nah kalau yang di free ini kan, ini udah pasti kalian udah tahu lah free gitu ya. Karena terus ini kalau mau lihat banyak gamenya di set all gitu ya, itu bukan nih caranya. Nah ini ya, palingan ini ada beberapa game aja. Nah sedikit ya, sedikit. Nah dan ini ada 86 game free, kalian bisa pilih-pilih sendiri guys. Nah gitu. Aduh apaan nih, anjay. Wik. Nih guys, nah ini jadi nih next lanjut ya. Nih kalian pilih, cukup kalian pilih games, oke okay, games. Terus kalian scroll ke bawah tuh ada all games, ya nggak? All games tuh di atas gua nih, all games, oke. Okay. Nah kalian terus cek L filter di bawah sini nih, ada L filter nih. Nah ini nih, ditutup kamera gua tuh ada L filter. Nah kalian pilih price nggak kelihatan ya? Gua geserin dikit. Nah itu ada price tuh ya. Ah itu ada price tuh ya, ini kalian pilih free guys. Oke free. Nah gitu, cakep nggak? Ah di sini guys, ini ada anjay, kita back dulu anjay itu lagi. Nih kalian cek ya. Sebentar, gua ngasih sedikit. Nah ini kalian pilih price free, ada 85 guys. Kemarin ada 86. Mungkin karena game apa tuh yang nggak tahu ya. Nah 86 tuh free. Nah ini free semua nih, jadi kalian bisa klaim mana yang menurut kalian oke. Kalian klaim, kalian mainkan, kalian coba, kalian tes, anjay. Dan anyway, lanjut. Kali ini Hypescape, ini game terbaru ya. Ini pasti game ini permanen terus ada di PSN. Nah, seperti kayak kemarin tuh gua ada Injustice, God Among, terus ada game lain lagi tuh. Kalian scroll aja ke bawah tuh, tiba-tiba ada tuh gamenya tuh guys. Nah, ya kan? Ini game free semua nih guys. Ini kayak Journey, gua ada. Udah nggak tersedia lagi ya nih. Kalau Unfailable itu dia nggak bisa kalian klaim lagi guys, udah nggak tersedia guys. Kayak ini kan, nah ini kan ada-ada aja nih ya. Maklum lah karena free, mungkin karena free ya, karena gamenya game-game buat-buat bocil tak nggak tahu. Ha ini free nih guys, Kim Style Final Fantasy XV. Wadaw, ini kayaknya free nih, kalian boleh klaim ya. Nih gua Insta Story dulu, mau gua suruh teman-teman di Instagram kita ya, yang di bawah sini ada Instagram kita, siapa tahu aja. Oh, ini free nih guys, Final Fantasy free ya. Yeah. Takis guys, ntar ya gue takis guys.
Nah, nih udah gua posting. Ya, takis guys. Oke, next lanjut. Udah, ini Warfare Apex ya. Hitman ini cuma satu episode aja guys. Disney Team yang udah permanen. Nah, gitulah mungkin caranya tuh kalian. Mungkin buat, nih saya kasih tahu mungkin buat teman-teman yang masih baru newbie main PS4 atau baru beli PS4, baru megang PS4 tuh banyak banget nih konsumen gua yang banyak belum tahu cara bikin akun PSN, daftar garansi, banyak yang nggak tahu gitu ya. Nah, jadi semoga video gua kali ini mengedukasi buat kalian-kalian semua. Oke. Okay? Oke, okay, buat kalian semua nih mungkin udah cukup sampai di sini ya. Mungkin kalau ada tanya-tanya boleh komen, like and share ya, subscribe ya, karena subscribe itu gratis, tapi setelah kalian mau subscribe atau enggak boleh lah ya. Oke, jadi itu caranya ya. Ini sekali lagi gue jelasin, kalian masuk ke akun PSN kalian. Jadi kalau kalian belum punya akun PSN, kalian bikin dulu akun PSN. Tutorialnya ada di video-video saya semua nih, udah ada tutorial bikin akun PSN, kalian scroll aja gitu ya. Ini terutama kalian wajib top up dulu PSN PS Plus kalian. Beli PSN apa, cara beli PSN gimana bang? Ya, cara beli PSN kalian top up lah nih. Nah, mau berapa bulan? 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Kemarin sih diskon tuh. Nah, nih 599. Kemarin dia diskon 25%, guys. Ya, mungkin kalian ngerti nih, kalian mau ambil nih Fortnite Celebration ini gratis nih, download sikat cuy. Nih banyak yang PUBG pun juga ada kalau kalian ada PS Plus PUBG. Aduh, ada iklan guys. Kopi ngopi dora anjay. Ini free free semua nih. Ini kalian juga bisa download free juga. Nah, nih banyak free ya kalau kita ada PS Plus. Maklum lah kita kan berbayar anjay. Juga free nih ya. Download sabi cuy. Capek gue ngoceh anjay. Ah, Highscape Lighting Pack. Wow, di game baru gue belum pernah nyicipin Highscape nih. Nanti kita bakal kita main di gameplay ya guys. Udah beres nih, udah gue downloadin semua ya. Kita langsung cek notifnya anjay. Oke, beres. Oke, mungkin teman-teman semua sekalian sampai di sini dulu. Saya Bung Game Station pamit undur diri. See you next time my video. Check this out. Saudi Cup. Kapun Hub. Subscribe order PS di bawah guys, karena lagi ada diskon sampai tanggal 13 September. See you next time my video. Check this out. Quick quick quick. Better let go.